Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Sama saya Rita. Kali ini saya mau berbagi ke teman-teman bagaimana cara membuat smoothie tempe, kurma, dan jeruk peras. Ada tempe, jadi yang digunakan tempe mentah. Terus ada kurma. Airnya saya tambahkan air putih dan jeruk peras. Berikutnya ada jahe untuk menghangatkan tubuh. Bahan-bahannya ada jeruk peras, 100 ml jeruk peras, terus ada 5 buah kurma, ada jahe, ini jahenya seujung telunjuk jari. Berikutnya tempe nanti kita sesuaikan ya. Kalau ini terlalu banyak, kalau satu tempe saya gunakan mungkin nanti seperempat ataupun setengahnya saya akan gunakan tempe, karena nanti disesuaikan dengan jeruk perasnya. Sebelum saya buat, mungkin teman-teman boleh screenshot dulu untuk bahan-bahannya. Sudah? Kalau sudah screenshot, mungkin boleh ditekan tombol subscribe ya sekali bagi yang belum subscribe. Oke, sekarang kita akan membuat smoothie tempenya. Caranya kita potong-potong tempe lalu kita masukkan ke blender. Tempenya kita potong sembarang aja. Tempenya kita potong-potong seperti ini. Mungkin sedikit lagi. Nah, ini mungkin udah cukup. Berikutnya kita potong-potong jahe. Ini kita potong jahe. Berikutnya baru kita potong kurma. Ini saya pindahkan dulu tempenya, karena kurma ini lumayan keras nanti pada saat di blender, jadi dipotong kecil-kecil aja. Bijinya dikeluarkan, terus dipotong seperti ini. Kita masukkan dulu yang sudah kita potong-potong. Kita keluarkan bijinya. Juga kita keluarkan bijinya. Masukkan semuanya kemari. Sudah saya pindahkan dulu. Kita masukkan jeruk perasnya ke dalam blender. Kita
Saya tambahkan sedikit air putih biar enggak terlalu asam. Nah, saya gunakan jeruk peras sekitar 50 ml air putih. Jadi ada jeruk peras, tempe, jahe, dan kurma. Sekarang kita blender. Ini sudah selesai. Ini karena blender portable, jadi bisa minum di sini langsung ataupun dituang ke gelas. Tapi saya tuang ke gelas saja. Ini jadinya bentuknya seperti ini. Ini sudah jadi smoothie tempe, kurma, jeruk peras, jahe, dan air putih. Jadinya seperti ini. Warnanya krim ya. Saya akan rasa. Jadi dikatakan smoothie karena dia teksturnya padat seperti ini. Mungkin kalau teman-teman mau dibuatkan jus berarti nanti disaring. Tapi susah karena tempe itu seratnya tinggi. Jadi lebih gampang mungkin dijadikan smoothie seperti ini. Kita tidak pakai gula, tidak pakai garam ataupun hal yang lainnya. Pemanisnya kita gunakan dari kurma. Saya coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya segar, segarnya dari jeruk peras, manisnya dari kurma, dan protein yang kita dapat dari tempe. Jadi rasa yang sangat komplit dan manfaat yang sangat banyak dari smoothie ini untuk tubuh kita. Yang pastinya ini bukan hanya menghilangkan haus tapi juga mengenyangkan. Ini bisa dijadikan sarapan ataupun ini bisa dijadikan cemilan di sore hari. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kalau memang teman-teman nanti suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel YouTube Real Food Corner. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.